Raffi Ahmad mendatangkan striker asal Italia ke Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC Mimin kabarkan, berencana mendatangkan striker asal Italia. Samuele Longo adalah striker top asal Italia, yang kini dia bermain di Liga Belanda bersama klub FC Dordrecht. Bersama klubnya Samuele Longo telah mencetak 8 gol dan 2 umpan menjadi gol atau assist. Striker berusia 35 tahun ini, jebolan dari klub raksasa Liga Italia, yakni Internasional Milan atau Inter Milan. Hanya saja pemain ini selalu saja dipinjamkan ke klub lain oleh Inter Milan. Samuele Longo juga tercatat pernah berseragam timnas Italia di kelompok umur 20 tahun. Saat ini dia tidak memperpanjang kontrak dengan klub Belanda. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk Raffi Ahmad mendatangkan Samuele Longo ke Rans Nusantara FC. Sebab di antara masalah Rans Nusantara FC di musim ini adalah tidak adanya striker yang bisa memberikan banyak gol untuk klub Raffi Ahmad Rans Nusantara FC. Dengan datangnya Samuele Longo ke Rans Nusantara FC, Mimin berharap Rans Nusantara FC di musim depan banyak mencatatkan kemenangan dan jumlah gol yang banyak.